Seorang kaki tangan sebuah hotel menemui wang tunai $5,000 Amerika atau kira-kira RM20,000 dalam sebuah bilik yang didiami pelancong Pakistan. Nur Aminira Abdul Rahman yang bertugas di Hotel Adia Langkawi menemukan sampul berisi wang dalam keadaan tersorok di atas katil bayi ketika mengemas bilik dan menyerahkan wang berkenaan kepada pihak atasan tanpa mengira jumlah wang tersebut. Dalam baby coat tu pun ada kain kotor. Tapi sekalian pun ada nampak je tapi tak terfikir nak ambil. So saya nampak macam kertas kosong. Jadi ada sampul. Saya pun ambil lah. Saya angkat. Tapi saya sebelum angkat tu saya tengok dari atas macam jumlah duit lah. Berjumlah duit lah. Dalam sampul tu nampak sebab dari keadaan atas tu nampak dalam tebal. Dalam baby coat tu? Dalam baby coat tu ada sampul tapi macam kertas kosong. Kalau tengok dari arah atas tu macam kertas kosong. Dalam pada itu, Pengerusi Permodalan Kedah Berhad, PKB Hotel Management and Service Senjuan Berhad, Nur Saidi Nayan berkata, beliau kagum dengan sikap amanah yang diterapkan dalam diri setiap kaki tangan hotel. Perkara itu akan meningkatkan lagi imej hotel yang berkonsepkan patuh syariah selain memenangi kepercayaan yang tinggi daripada para pelanggan. Kejadian seumpama itu bukan kali pertama dan ia tidak mengejutkan apabila dimaklumkan pihak pengurusan hotel. Kekuatan yang kita perolehi dan kejayaan ini akan menaikkan imej hotel ini. Keyakinan, kepercayaan yang tinggi. Sebab itulah kita nampak Adia ini daripada tahun ke tahun memberi prestasi yang begitu baik, meyakinkan kita mempunyai repeat customer yang begitu ramai. Beliau yang juga adun kuah Langkawi memberitahu media di Adia Hotel Langkawi, wang tersebut akan dikembalikan dalam kadar segera kepada pemilik yang kini telah kembali ke negara asalnya.